Okay, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber-subscriber sound system hajatan dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang berkah barokah, bisa pergi ke Mekah lor, amin amin ya robbal alamin. Okay, lor, masih berjumpa kembali di channel sound system hajatan lor, channel seputar sound hajatan. Kali ini admin tidak meliput sound hajatan ya lor, tapi ini sound event. Kali ini admin tepatnya ada di alun-alun Sukoharjo, Jawa Tengah. Alun-alun Satwa Negara. Nggih. Satwa Negara Sukoharjo. Di depan kamera ini ada sound dari Basudewa. Dan di ini baru loading untuk box up-nya ini loh. Dari Basudewa. Nah, itu ada Mas Gustian Fanane lor dari Kediri. Dia ikut merapikan dan ikut menata subwoofer lor gitu. Oke lor, kita akan sharing-sharing bersama Gustian Fanane lor. Ini kebetulan Gustian Farani ada di lokasi ini lor. Ini mengatur Basudewa Pro Audio System lor. Kita akan tanya-tanya lor. Oke mas, selamat sore mas. Sore. Nah, ini masnya Gustian Farani ya? Iya betul mas. Oh enggak. Ini spek semuanya dari Branko elektronik atau sebagian saja ya mas? Kalau dari subwoofer, yeah, low sama line array ini, booknya bikin sendiri. Booknya bikin sendiri. Bikin di gudangnya Basudewa Audio. Oh gitu. Yeah. Jadi bikin sendiri. Emang nggak dijual buat produksi apa? Dipakai sendiri ya? Oh iya. Yeah, kan yeah, di sana alat-alatnya komplit, ada tukang. Kalau dari saya itu instalasi monitor. Yeah. Buat apa? Nyambung mixer monitor sama FOH itu, sama mixer baru yang ada di depan sana. Mungkin nanti bisa diperlihatkan mas. Oh iya benar. Itu mixernya Allenhead Delve S5000 baru itu. Baru? Baru beli. Untuk harganya itu berapa itu? Setengah miliar. Setengah miliar? Luar biasa. Saya juga bingung, kemarin suruh belikan kok tiba-tiba suruh minta spek yang itu gitu loh. Oh gitu, oke. Untuk subnya ini mas, subnya ini untuk berapa box ini mas? Subnya yang dipasang 8 box per sisi, totalnya 16 box. 16 box. Untuk model? Model TTS ini. Model TTS. Model TTS RCF. Jadi pakai low pack 15 in sama line array 3W. Dan untuk line array-nya itu mas, itu berapa ini tuh mas? Line array-nya sebetulnya itu satu box sudah 3W, sudah low mid high. Jadi untuk satu box 12 innya kali 2 untuk low itu. Okay. Low mid ringnya 6,5 in × 4. Okay. Untuk high nya atau driver 3 in × 2. Okay. Jadi sebetulnya sudah 3W. Berhubung di gudang itu ada low pack 15 in, suruh dicoba sekalian. Okay. Kalau nggak tanpa low pack sudah mampu loh nya. Sekalian nyoba lah kan launching. Oh iya. Acaranya sendiri. Acara sendiri berarti ini ya. Iya. Benernya planningnya itu jamrut. Terus? Cuman si pemain gitar bass gitarnya itu nggak bisa, akhirnya diganti sama Mas Roy ex Bumerang untuk bandnya Jiko Fok itu untuk artis. Untuk pembuka mungkin band lokal sama dangdut atau elektron. Dan untuk ini kan ada 4 box kayak CLA itu, CLA itu mas. Nah, itu apa low pack 15 in 15 in low. Yang itu tadi dicoba sekali ya. Yang untuk box lo yang monitor panggung itu dari VBT itu dari Mas Farani apa bukan itu? Itu Bapak Irfan beli sendiri mendadak itu baru kemarin itu. Oh. Jadi saya tanggal 29 itu sudah di sini persiapan instalasi kabel yang kurang maksudnya. Jadi langsung punya 2 set FBT Itali. Oh gitu. Untuk monitor floor-nya pakai Hooper. Big sound-nya Marshall ada, nanti bisa langsung diperlihatkan aja. Oh iya. Untuk mixer monitor pakai Midas M32.
di full digital. Itu juga baru? Bukan, udah ada. Oh, sudah ada. Untuk sistem rak power, langsung aja tengok di bawah panggung. Oh ya, siap-siap. Itu ini kebanyakan pakai power apa itu, Mas? Ini yang tak pakai kebanyakan RDW-nya. RDW-nya. Sebagian kurang, saya kasih sound queen. Sound queen. Cuman apa? Belum ready yang mau ditambah. Oh, gitu. Siap-siap, siap, Mas. Jadi biar seragam. Oke. Terima kasih, Mas, atas informasinya. Oke, mantap buat channelnya. Semoga sukses. Ya. Oke, Mas. Terima kasih. Irfan Mahendra. Oke. Ini selaku dari owner Basudewa ya, Mas ya. Iya, Basudewa, Mas. Iya, iya. Mas, ini saya mau tanya-tanya sedikit ya, Mas. Enggak apa-apa ya. Iya. Ini event kali ini di Alun-alun Soekarjo ya? Soekarjo ya. Dalam rangka apa, Mas ini? Ya, intinya ya sekitar tekson sih, Mas. Tekson ya. Tekson karena berhubung ini juga memasuki hari jadi Kota Soekarjo yang ke-76. Heeh. Makanya dipikir nanti sekarang menyambut hari jadi Kota Soekarjo. Oh, begitu. Makanya kemarin semalam itu di JS itu banyak yang salah tangkap. Gimana, Mas? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, saya klarifikasi aja sekalian. Ya, sekalian. Sebenarnya kan ini bukan eventnya Pemda. Oh, gitu. Ini event pribadi, jadi bukan tidak terkait dengan Pemda. Jadi memang hanya karena bertepatan dengan hari lahir Kabupaten Soekarjo, maka sekalian kita adakan sebagai apa, menyambut hari jadi Soekarjo yang ke-76. Oh, begitu. Ya. Tapi ini, Mas, ini untuk menyikapi semua ini, berarti sudah intinya mengadakan event seperti ini, berarti sudah ada beberapa istilahnya pengajuan, istilahnya tuh sudah ya, perizinan sudah ya. Pengamanan semua juga lengkap, baik dari nanti dari TNI, dari Polri. Insya Allah besok semua akan membuat keamanan lah. Gitu. Biar acara berjalan dengan lancar dan tertib. Oh iya, mudah-mudahan ya. Tapi ini Pak, apa? Ini untuk acaranya hari ini atau besok? Acaranya besok. Kalau hari ini paling cuma cek sound. Besok acara dimulai sekitar jam 7.30. Ada band pembuka dari teman-teman di Soekarjo. Habis itu Mas Roy sama CPI. Mungkin 2 jam. Habis itu ada dangdut live dangdut. Sampai sekitar jam 3. Tapi ini dari ini, Pak. Ini dari Basudewa ya. Iya. Nama dari Basudewa ini saya kira sangat fenomenal sekali saya lihat. Ini dari mana ini? Ini saya ambil dari nama jalan depan rumah saya itu. Oh, sini ya. Basudewa. Iya. Oh. Asli Soekarjo. Asli Soekarjo. Makanya Basudewa. Ya, saya mendengar langsung tuh luar biasa gitu loh, fenomenal sekali. Ya, ada lagi pertanyaan mungkin? Basudewa anyar opera. Soalnya ini emang untuk sound panggung atau hajatan budaya atau gimana? Kalau sebetulnya saya sendiri sudah punya 3 set. Betul. Sampai sekarang itu saya belum pernah menerima job. Iya. Yang ini spek yang terakhir, yang kedua kemarin saya 2 kali saya cek di Mulur. Waktu itu maju gudang kecil. Iya. Sebentar sekali yang pertama itu. Nah, itu rencana nanti yang buat di ajatan mungkin yang spek pertama. Spek pertama itu ya, spek pertama. Kalau untuk soundnya ini sudah lama atau memang baru-baru ini, Pak? Baru-baru ini ya? Dulu sih memang hanya sekedar seneng ya. Oh, okay. Awal mulanya dari suka itu, Pak ya? Iya. Akhirnya menjadi event yang namanya sound system profesional lah kayak. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi tambahan? Untuk jilid 3 termasuknya ini, Pak? Iya, ini termasuknya jilid 3. Ya. Udah habis berapa ini, Pak? Kira-kira gitu, Pak? Oke, Pak. Jadi mudah-mudahan suaranya sesuai harapan. Begitu. Jobnya juga rame. Amin. Semuanya semua juga nanti kontennya rame. Amin. Terutama tayangnya itu yang paling banyak kan. Oke, siap. Itu kan enggak butuh subscribe tapi butuh tayang. Tayangnya. Betul. Iya, oke. Ada lagi? Ini cara cek sound, Mas ya. Cara cek sound. Habis ini berarti nanti cek sound. Ya, habis ini cek sound ini dulu teman-teman dari Bone sudah sampai nanti mau cek sound mungkin habis maghrib lah nanti. Habis maghrib. Ya, ini kan kebetulan juga belum siap
Oke. Ayo nambah lagi dari maksud apa? Untuk mixernya kemarin kan juga sempat di unboxing sama Christian. Mas Christian Fahri ya. Itu harganya sangat luar biasa sekali, itu rekomendasi dari siapa ini? Juga dari browsing juga rekomendasi dari Mas Christian Fahri juga. Oh, setengah miliar ya. Mas Bronco. Oke, oke. Siap, oke. Okay. Udah ya, Mas ya? Ya. Mas ya, udah ya. Oke, terima kasih. Mas Irwan. Amin. Terima kasih. Oke, Lur, ini untuk mixer yang di bawah, Lur. Untuk FOH. Untuk mixernya ini, Bu. Ini luar biasa ini, Lur. Ini baru buka segel ini, Lur. Mixernya nih. Ini ada mixer Dilev S5000 dari Allen & Head ini, Lur. Ini baru nih, Lur. Ini harganya dahsyat sekali nih, Lur. Harganya setengah miliar ini, Lur. Ini baru buka segel langsung dibuat konser ini, Lur. Mantap. Ini untuk channelnya ini kalau nggak salah tadi 125 atau berapa itu, Lur. Mantap, Lur. Masuk kabeh ini. Mending, Lur. Just di Live S5000 dari Allen & Head. Luar biasa. Dan untuk aksesorisnya kita lihat, Lur. Ini ada DLMS3, Lur. DBX 260. Kemudian ada STA DP548. Di bawahnya lagi ada STA DP448. Ada 3 ini. 3 manajemen. Mantap, Lur. Balap kabeh, Lur. Yes, yes. Utamanya ini mixernya ini, Lur. Masih baru, harganya setengah miliar. Jos gandas, Lur. Kita lihat untuk instalasi di belakangnya, Lur. Nah, ini, Lur. Ada inputnya. Ini output. Mantap, dari Allen & Head. Dilen S5000. Jos gandas. Nah, ini. Mantap, Lur. Oke, Lur, itu tadi wawancara dari owner Basudewo Production, Lur. Oke, kita lihat untuk spek-speknya, Lur. Kita lihat untuk alat-alatnya yang dibawa, Lur. Oke, Lur, ini FOH yang di sebelah kiri panggung, Lur. Untuk FOH yang di sebelah kiri panggung ini, Lur. Ini sama yang diterangin tadi sama Mas Gustian Farani. Untuk subnya untuk per FOH ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 box subwoofer, Lur. Untuk boxnya itu modelnya TTS tuh. Tapi yang ini lubangnya agak besar dan ini agak kecil ini, Lur. Yang ini lubang sampingnya itu, Lur, samping kanan kirinya tuh. Untuk yang atas 4 box itu 15 in, Lur. Ini saya namakan ini apa ya, itu box CLA, Lur. Itu kita lihat untuk kanannya, Lur. Untuk box TTS nya Lur, nah ini, Lur. Untuk box TTS nya ini kita kelihatan, Lur. Kita gambarin yang ini saja, Lur. Nah, ini untuk speakernya kan gini, sisinya kan ada warnanya ini, jadi kelihatan. Nah, ini box TTS ini agak menyamping, Lur, menyamping sini. Dan untuk speakernya itu dihadapin tapi agak miring gitu. Luar biasa. Full semuanya begitu, Lur. Ini juga, ini juga, ini juga. Ini untuk box CLA-nya, Lur. Ini 15 in. Finishingnya bagus. Ini customan dari Basudewo sendiri nih, Lur. Ini bikin sendiri ini. Tadi keterangan dari Mas Gustian Farani, customan sendiri dari Basudewo. Luar biasa. Dan untuk land area-nya, Lur. Nah. Itu, Lur. Land area-nya ada 6, Lur. 6 land area. Itu tadi 12 in 2, satu box-nya, Lur. Satu box-nya ini 12 in 2, 6 in setengahnya 4 sama tether, Lur. Luar biasa. Jadi mainnya three way itu, Lur.
mantap lur. Kita lihat untuk powernya lur. Untuk powernya ada di bawah ini lur. Tadi ternyata ada full RDW lur. RDW. Nah ini lur, untuk powernya ini. Nah ini yang atas ini ada power Tara ini lur, RDW Tara 24.2. Ini ada 2 unit, ini 2 channel. Kemudian di bawahnya ini ada RDW lur, RDW NR4004 MK3. Ini ada 2 unit, ini 2 unit juga, sama untuk mereknya atau serinya juga sama. Tapi ini 4 channel ini. Kemudian di bawahnya ini ada RDW, RDW Tara 18.4, 4 channel. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 ini. Tapi serinya sama semuanya ini. Tapi ini juga 4 channel. Ini ada tulisannya untuk mid 1, mid 2, mid 3, mid 4, mid 5, mid 6. Ini untuk low. Ini untuk 15-annya. Low 1, low 2, low 3, low 4, low 5, low 6. Ini untuk subnya ini lur. Kemudian ini yang atas ini untuk head nih, head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6. Yang ini berarti mungkin digunakan, mungkin enggak ini lur. Yang ini. Dan yang sampingnya ini ada sound queen ini lur. Untuk serinya TD7.2. Ini. 2 channel. Dan ini ada panel. Ini ampere, voltase, haze, voltmeter. Kemudian ini ada sound queen, ada power sound queen TD10.2. Ini. Kemudian ini di bawahnya ini ada RDW lur. RDW FA18000 TD class. Nih. Jadi ini per FOH ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 power loh. Mantap loh. Tapi ini mungkin buat panggung kayaknya lor, kalau nggak salah. Dan ini mainnya 4 ohm semuanya nih. Ini perkabelannya besar sekali nih lor. Untuk perkabelannya kita lihat nanti lor. Untuk perkabelannya, untuk perkabelan LAN area-nya, mati mas. Ini perkabelannya full SPL audio lor. Ini dari SPL audio. Nah ini SPL audio CS2625. Untuk ukurannya misalnya lur, besar lur, besar sekali lur. Kita lihat lur, mantap. Ini LAN area-nya ini lur, LAN area-nya ini kabelnya sendiri-sendiri lur. Iya sendiri-sendiri itu lur. Karena mainnya 3-way, jadinya itu 6x2,5 kalau nggak salah lho. 6x2,5 apa 4x2,5 gitu lho. Jadi sendiri, ini ada, kan totalnya ada 6 box. Jadi ini ada 6 kabel ini lho. Full SPL audio ini. Dan untuk subnya lho, ini untuk CLA nya, ini juga memakai SPL audio lho ini. BL Audio untuk serinya CS440. Dan untuk 18-annya ini dari Sound Queen. Nih. SKK440. Ini. Yang ini. Kemudian yang untuk ininya sama. Nih, dari Sound Queen juga. SIK440. Ini ukurannya 4x2,5. Yang ini tadi juga 4x2,5. Ini juga 4x2,5. Berarti ini mainnya 4 ohm semuanya ini. Yang itu juga sama itu Sound Queen serinya, sama yang tadi lur. Oke, kita lihat untuk FOH yang di sebelah kanan lur. Tadi kan sebelah kiri, kiri panggung. Kita lihat untuk yang di sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kanan panggung ini lur,
Untuk subnya juga ada 8 box sub juga lur. Modelnya TTS tadi 18 in, 1 box double isinya. Dan untuk low-nya CLA ada 4 box 15 in. Mantap jiwa. Just mantap ini lur. Nah ini kelihatan lur. Just itu. Kali ini lubangnya agak kecil, tapi ini lubangnya agak besar ini, yang ini. Mantap jiwa. Dan untuk line array-nya lor, line array-nya ini sama, ada 6 box line array juga. Itu satu boxnya 12 in 2, 6 in setengahnya 4, sama titer. Jadi mainnya 3-way itu, mumpunan. Udah 3-way itu, untuk line array-nya itu. Tinggal tinggi raging-nya ini 6 meter lebih ini lor. Soalnya tinggi sekali ini, hampir 7 meter kayaknya ini. Ini panggung besar ini loh. Ini acara launching Basudewa Production. Caranya nanti malam dan besok pagi. Kita lihat untuk subwoofer yang di FOH sini loh. Untuk FOH-nya ini. Nah ini loh untuk powernya yang untuk FOH yang di sebelah kanan panggung. Kita lihat amit gak pak, kita aneh sedih. Nah, lor, ini ada sound queen lor, 2 channel untuk serinya TD7.2 2 channel. Kemudian di bawahnya ini ada RDW lor, Tara 24.2 2 channel. Ini ada 2 unit. Kemudian di bawahnya ini ada RDW juga ini, sama sama yang di sebelah kiri tadi. Ini RDW NR4004 MK3. Ini ada dua unit juga ini. Tapi untuk channelnya 4 ini, channelnya 4. Ini untuk head, hik 1, hik 2, hik 3, hik 4, hik 5, hik 6. Ini, yang ini belum tahu. Ini kayaknya nggak dipakai nih. Kemudian di bawahnya ini ada RDW Tara 18.4 4 channel. Ini untuk mid 1, mid 2, mid 3, mid 4, mid 5, mid 6, low 1, low 2. Ini ada 3, totalnya ada 3 unit power ini untuk seri Tara 18.4 ini. Ini untuk low 3, low 4, low 5, low 6. Mantap lor. Full RDW. Jadi ini ada power sound queen lor, 2 channel TD10.2. Kemudian di bawahnya ini ada RDW FA18000 TD class. Nih. Mantap lor. Ini ada panelnya lor. Ampere voltase aja, voltmeter. Nah, niki kangge anu ya, monitor ya. Nggih. Oh iya bener lor, ini kan buat monitor lor, monitor panggung yang di panggung tadi. Jesler, mantap luar biasa. Kita lihat untuk perkabelannya loh. Untuk perkabelannya, untuk line array-nya sama lor. Ini ada 6 juga. Untuk kabelnya dari SPL Audio CS625. Mantap lor. Sama yang di sebelah kiri tadi lor. Jadi satu box satu kabel loh. Itu 3 kalau nggak salah 4x2,5 atau 6x2,5 gitu loh. Hanya 6x2,5 itu loh. Ya. Ini tuh box subnya. Untuk perkabelannya waduh di sana loh. Ini yang di sini tuh ini untuk sub yang 18 in. Ini dari Kia Elektronik. Ya ini dari Kia Elektronik. Untuk serinya Verano 425 SE. Joss. Mantap. Jadi beda dari yang tadi lur. Kalau tadi kan Sound Queen. Kalau ini EA Elektronik. Untuk serinya sama ini. Untuk serinya Verano 425 SE. 4x2,5
dan itu juga 4x2,5. Dan yang ini coba kita lihatlah dari depan. Oh, belum dipasang lor yang ini. Yang ini untuk keperkabelannya belum dipasang. Oke. Kita lihat untuk monitornya lor. Dan untuk apa itu mixernya? Oke lor, kita lihat mixer yang di panggung lor dari Basudewa Pro Audio lor. Untuk yang di panggung ini lor, Basudewa Pro Audio pakai Midas lor. Untuk mixernya M32 luar biasa ini. Ini masih baru ini lor. Mantap lor. Dan ini ada manajemen Asley ini. Untuk serinya LMS4080. Kemudian ini ada Live DM 48. Benar. Mantap lur. Untuk speaker monitor panggung lur, ini ada 4 titik lur. Ada 4 titik. Ini masing-masing satu pasang lur. Ada sub 1, low-nya ada satu box juga. Yang itu juga, itu sama, itu sama. Dan untuk sub-nya ini modelnya Martin ini lur. Nih. Nah, ini modelnya Martin ini. Ini box-nya dadakan lur, belum di finishing. Tapi halus sekali ini lor. Tapi belum sempat di finishing ini lor. Nah, ini speakernya kelihatan lor, 18 in. Dan untuk low-nya ini masih baru lor, dari VBT original. Ini masih dikantongin lor, biar nggak kotor kantongin. Nah ini dari VBT. Untuk serinya kita lihat lor, untuk serinya. Nah, untuk serinya X Pro 215A. Kelihatan lho. X Pro 215A dari VBT. Mantap lho. Just ini lho. Baru. Ini empat-empatnya ini sama ya, 1 2 3 4. Nah, itu sama. Untuk seri apa untuk juga dari VBT semuanya lho, untuk serinya sama. Dan untuk perkabelannya kita lihat lho. Untuk perkabelannya ini pakai RDW lho. Untuk speaker monitornya ini dari RDW Revano 425 SE 4x2,5. Nah ini 4x2,5. Luar biasa. Mantap. Mantap jiwa lur. Dan untuk vokalnya ini ada banyak ini lur. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 speaker vokal. Mereknya ini Hooper. Untuk serinya AK15A. Semuanya ini. Nah, ini AK15A. Mantap. Yang ini juga sama lur. Sama ini lor, sama. Mantap lor. Oke lor, ini genset yang dipakai Basudewa Out Production lor. Untuk gensetnya ini 125 kVA. Mantap jiwa, segede mobil Elf. Jos, panjang sekali ini lor. Jos gandos. Kita lihat lor. Ini untuk mesinnya lor. Gede sekali ini lor. Ini admin berat ini. Dua ini untuk generatornya lor. 125 kVA lor. Mantap jiwa. Ini ada panel. Ada materialnya lor, voltase, voltmeter, hazard, just di sekali nih. Itu genset yang dipakai Basudewa Audio
Basudewo Production lho. Oke, cukup sekian review kali ini dari Basudewo Production lho. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lho. Agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, jika admin ada salah kata saat review, admin mohon maaf sebesar-besarnya lho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soundman, salam Sound System Hajatan lho.